Buat kamu semua yang lagi nonton saat ini, mungkin pernah nggak kamu tuh kepikiran atau pernah punya pertanyaan, gimana sih performa trading saya? Gimana sih win rate yang saya miliki? Atau mungkin kalian punya sebuah pertanyaan, di bagian mana sih saya salah analisis? Di saham apa yang paling banyak saya melakukan kesalahan? Saham apa sih yang paling banyak saya tradingkan? Kesalahan yang paling dominan itu kesalahan apa sih? Mungkin pernah nggak kalian berpikir seperti itu? Nah, kalau kalian punya pikiran seperti itu, mungkin saya punya solusi hal apa sih yang bisa kalian lakukan atau kalian terapkan untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Jawaban sederhananya adalah kalian bisa membuat sebuah jurnal trading. Di sini ada sebuah jurnal trading yang istilahnya saya modifikasi gitu kan. Jadi jurnal trading ini saya dapat dari salah seorang influencer gitu kan, dan saya lakukan sedikit perubahan, entah itu menambah ataupun mengurangi daripada hal-hal yang sekiranya bagi saya itu kurang saya perlukan, dan ada hal-hal yang memang saya perlukan, jadi saya tambah seperti itu. So, BTW, jika kalian ingin jurnal trading yang ini, ya, saya sudah siapkan di kolom deskripsi, jadi teman-teman bisa langsung download aja di kolom deskripsi, itu sudah saya cantumkan linknya, seperti itu. Kita lanjut aja bahasnya, teman-teman. Jurnal trading, nah kenapa jurnal trading ini bisa menjadi sebuah solusi? Karena jurnal trading bisa mencangkup informasi-informasi atau transaksi-transaksi yang telah kalian lakukan. Namanya juga sebuah jurnal. Kalau bicara masalah jurnal, pasti terkait transaksi yang dimuat adalah transaksi-transaksi yang bersifatnya adalah keuangan. Sama dengan ini, gitu kan? Ini berhubungan dengan keuangan, gitu kan? Rata-rata sih kayak gitu ya tentang sebuah jurnal. Gitu. Nah, di sini hal pertama, gitu kan? Dalam sebuah jurnal, di sini saya siapkan sebuah kop. Nah, ada kop nih kan? Yang pertama itu adalah isinya terkait perusahaan gitu kan, atau mungkin nama gitu kan, atau si pembuat gitu kan. Itu saya tulis trading management by Ingin Ilmu gitu. Kalau kalian mungkin bisa trading management by siapa, Agus, by Surya, atau by Putri, seperti itu bisa. Terus yang kedua yang ada adalah ini apa sih gitu kan, ini tuh jurnal apa buku atau apa. Nah, maka di sini saya tulis jurnal trip. Nah, di kop ini. Terus yang kedua, saya tulis adalah yang ketiga adalah periodnya. Ini periode kapan? 2022 gitu kan. Oh, jadi ini tahunan gitu kan. Entah kalau misalkan kalian bulanan bisa aja tulis di itu misalkan 2022 Juli seperti itu. Terserah kalian kan. Sesuaikan kebutuhan trading yang kalian lakukan. Fungsi daripada sebuah kop nih ya. Tadi kan sudah isi si kopnya, mungkin kita harus tahu deh fungsinya apa. Fungsi kop ini adalah untuk mempermudah dalam proses kalian, misalkan untuk menfiltering data gitu. Kalau misalkan kalian punya banyak sekali data, jurnal gitu kan, jadi lebih mudah untuk memfilter data tersebut. Jadi pengarsipan juga lebih mudah, dan ketika kalian membutuhkan data tersebut, kalian lebih mudah untuk mencarinya nantinya, seperti itu. Itu tujuan dari kop. Jadi penting banget sebuah kop, sehingga saya isikan kop di sini teman-teman seperti itu. So, sebelum saya masuk ke isinya gitu kan, jurnal trading ini spesialnya memang dipergunakan untuk trader gitu kan. Tapi apakah bisa dipergunakan untuk investor gitu? Bagi saya itu bisa banget. Tapi mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa dirubah ataupun diterapkan sepertinya langsung tanpa perubahan bisa. Nanti palingan hanya jangka waktunya aja yang bakalan bisa lebih panjang atau lebih lama ketimbang orang trader seperti itu. So, di sini kita lihat gimana sih format jurnalnya seperti itu. Yang pertama ada nomor. Nah, nomor ini gitu kan. Nomor ini kan ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gitu kan. Sampai seterusnya seperti itu. Ini kan menunjukkan berapa banyak transaksi yang kita tepat saya lakukan. Terus di sini ada entry-nya. Entry ini memuat ada
tanggal, habis itu ada stoknya atau nama sahamnya apa, habis itu harga berapa sih harga belinya, terus berapa sih stop loss yang kita planning kan, habis itu target take profitnya berapa, tipe 1, tipe 2, tipe 3 nya berapa gitu kan. Terus di exitnya ada tanggal, pada tanggal berapa sih kita keluar, terus pada harga berapa nih rata-rata yang kita keluar. Karena ada nih orang yang udah kena tipe 1, oke jual 50%, kena tipe 2 langsung jual semuanya. Jadi kan harga average ini kan bisa menjadi istilahnya jadi patokan lah, jadi untuk menentukan berapa sih gain ataupun loss yang bisa diperoleh gitu. Terus ada waktu, waktu ini mencerminkan berapa lama sih kita butuhkan agar bisa tercapai suatu profit ataupun mungkin terkena stop loss seperti itu. Di sini ada waktunya entah 3 hari, 4 hari, 10 hari dan sebagainya. Terus di sini ada status, statusnya ini, oh ya ini dulu ya, ada gain, gain or loss. Gain or loss ini di sini tuh nanti ada nominalnya gitu kan. Nominalnya apakah 2%, 3% atau berapa seperti itu. Di sini baru tuh statusnya baru bisa ada keterangan loss ataupun profit ataupun masih di hold nih saham gitu. Terus di sini ada sedikit catatan gitu kan. Di catatan ini akan memuat informasi-informasi apa sih yang kalian bisa headline atau kayak bisa kalian dapatkan ketika kalian trading di saham tersebut gitu loh. Misalkan kalian manajemennya kurang nih gitu kan. Di saham ini ternyata salah di manajemen. Kalian salah tertulis di catatan tersebut. Nah, seperti itu. So, mari kita lihat tampilannya dulu sedikit. Nah, tampilan di bawah nih lagi gitu kan. Sebelum ke bawah, kita selesaikan dulu yang di atas biar tidak terlalu bolak-balik terlalu banyak. Oke, lanjut lagi di bagian atas. Oke, lanjut. Kita langsung contoh ya. Di sini kan masih belum saya selesaikan nih penjelasannya. Langsung contohnya aja dulu. Nanti biar langsung karena relate nanti sama dengan fitur-fitur filter dan lain sebagainya itu nanti ada bakalan nyambung soalnya. Kita langsung praktekkan untuk penggunaannya gimana. Pada tanggal, misal tanggal entry kita, misalkan sekarang kan tanggal 17 nih, tanggal 17 bulan 7 2022, langsung 17 Jul 2022 gitu. Langsung ke detail nih langsung tanggalnya. Untuk format tanggalnya kalian kan bisa ganti-ganti nih, saya nggak bisa sebutnya ya, saya nggak usah bilang gimana cara gantinya ya. Terus stoknya apa? Misalkan BBCA gitu, misalkan belinya di harga berapa? Di harga 7.000. Jadi dengan stop loss berapa? Di harga 6.900. Dengan TP, misal TP-nya 7.100, TP 1 loh. TP 2-nya 7.200, TP 3 misalkan ada nih 7.500 gitu misalkan. Nah, ternyata waktu kita keluar tuh di tanggal berapa? Di tanggal 23, 23 bulan 7 2022 gitu misalnya. Langsung ke detail nih dengan rumus. Jadi saya udah isikan rumus di sini. Jadi tuh kalian semua tenang banget. Kalian udah ketahui, oh ternyata dalam waktu 5 hari. Nah, 5 hari itu kena apa? Misalkan kena TP misalnya itu kan. Oh, jadi kalau kena TP kita dapat cuan berapa persen? 1,43% gitu. Itu kan TP 1 tuh. Misalkan kalau kena TP 2, jadi kita pakai apa nih caranya? Cara mudahnya sama dengan average gitu, kita pilih nih average gitu kan. Oke, average terus tuh pilih nih di sini TP 1 oh TP 2 langsung kita enter gitu aja. Oh ternyata ketika misal kena TP 1 kita kan udah jual 50%, habis itu kena TP 2 kita jual semuanya, ternyata harga rata-rata yang kita peroleh adalah 7.150. jadi gak perlu kita hitung ruwet-ruwet kan lagi ya. Oh, jadi gain kita dapat adalah sekitar 2,14%. Itu dan di sini kita bisa tulis keterangannya apa? Misalkan keterangannya kan profit. Kita warnai dulu nih, warnai hijau gitu kan. Profit gitu. Dan misalkan loss nih, misalkan itu kan loss dengan stop loss. There seperti itu. So minus, soalnya minus nih gitu kan. Tadi rumusnya udah jalan. Nah, untuk di bagian catatan gitu ya. Biasanya kan kalau bicara masalah catatan
kita banyak akan mencatat atau banyak hal yang bisa kita pelajari itu ketika kita rugi. Nah, jadi mungkin gini deh, misalkan harga jual rata-rata kita itu nggak di 6.900, misalnya di 6.000 gitu kan. Karena kan ada nih orang yang misalnya udah planning di 6.900 kita bakalan cut loss, tapi wah ini bakalan naik, ini bakalan naik, jadi nggak cut loss, jadi ya cut lossnya paling bawah nih. Jadi sini kita bisa tulis loss gitu. Nah, di sini minusnya sampai -14%. Nah, catatan yang bisa kita muat di sini contoh seperti misalkan tidak mengikuti trading plan yang dibuat. Tidak mengikuti trading plan yang dibuat seperti itu. Oke. Jadi ini bisa menjadi catatan, gitu kan? Mungkin langsung aja kita bikin misalnya saham yang lain ya. Nah, mungkin teman-teman ketika teman-teman punya tradingan banyak, ya mungkin setiap hari itu trading gitu kan. Setiap hari itu beli 2, terus beli 2 saham gitu misalkan. Nah, otomatis kan banyak nih. Teman-teman pasti akan bingung. Di sini tuh buy, di sini tuh ini stop loss atau apa nih? Ini TP berapa nih kalau udah sampai ke bawah tuh misalkan. Nah, terus gimana cara mengatasinya? Don't worry teman-teman. Jadi di sini saya udah siapkan. Jadi teman-teman tinggal terus aja geser ke bawah, ini udah langsung otomatis. Jadi yang ini teman-teman, barisan pertama sampai ke 6 gitu kan, dia akan stay atau diem. Jadi teman-teman bisa langsung scroll ke bawah dan barisan ini 1 sampai 6 itu dia bakalan diem gitu, nggak kemana-mana. Jadi akan mempermudah teman-teman untuk melihat apakah ini TP1, TP2, atau TP3 gitu kan. Jadi teman-teman nggak bakalan bingung gitu nantinya. Termasuk ini apakah ini tanggal, apakah ini harga atau gimana kan. Nggak perlu naik turun lagi terlalu banyak gitu kan. Ini udah ada solusinya, sudah saya siapkan. Terus filter, kenapa ada filter? Apa tujuan filter ini? Nah, filter ini untuk lebih mempermudah kalian untuk menyaring. Contoh dengan filter ini, kita bisa tahu profit. Di saham-saham apa sih yang kita sering profit? Oh, saham BBRI, saham Devin. Kalau misalkan kalian punya banyak, itu lebih mempermudah banget gitu kan. Oke. Atau di sini juga saham apa yang ingin kalian cek? BBCA. BBCA itu berapa kali sih kita trading BBCA? Oh, ternyata 2 kali nih. Trading pertama itu kita loss, trading yang kedua kita masih full nih gitu kan. Jadi, inilah fungsi dari filter tersebut. Itu seperti inilah yang bagi saya penting sehingga saya tambahkan. Terus kita langsung ke bawahnya dulu. Nah, di sini ada summary gitu ya. Summary di sini teman-teman bisa lihat dari profit di sini udah kedetek. Jika profitnya, jadi ini yang dipakai ya untuk tulisan ini. Jadi teman-teman harus menulis profit hold atau turn loss. Jadi udah kedetek sama rumus. Oh, jadi ini profitnya 2, yang di hold 1, yang loss itu 1, dengan win rate-nya berapa? 50%. Ini udah kedetek. Oh, jadi teman-teman tahu nih. Jadi selama periode 2022 win rate saya itu 50%. Dan dari performa itu dapat dari sini ya. Ditambah dari minus ini di tambah gitu. Ternyata performa saya dapat 12%. Nah, di sini ada IHSG. Nah, teman-teman bisa masukkan nih contoh IHSG tahunan. Nah, dari akhir tahun 2022 akhir tahunnya itu adalah dapat sekian 7.000 misalkan, dan di awal tahun gitu kan. Itu IHSG-nya harganya 6.000. Nah, sehingga bisa kalian masukkan seperti ini rumusnya. Jadi hasilnya dapatlah ternyata IHSG mengalami penguatan. Di sini seharusnya warnanya ini ya, warnanya hijau. Jadi di sini IHSG mengalami penguatan gitu. Jadi gimana sih performa kita dengan IHSG? Ternyata sekian nih, kita kalah sebesar -4.29%. Wah, ini nih saya bilang. Nah, di kesimpulannya apa sih yang kalian bisa dapat? Kalian bisa tulis di sini dengan kesimpulannya, oh ternyata pada tahun 2022 gitu misalkan,
Jadi pada tahun 2022, market mengalami kejatuhan yang parah sehingga lebih tidak agresif dalam melakukan trading. Mungkin itu sih kesimpulan yang bisa kalian dapat. Nah, terus evaluasi. Nah, evaluasi ini kalian bisa dapat dari mana? Nah, dari sini nih. Ketika, seperti saya bilang tadi, ketika kalian mengalami loss, pasti kalian bisa mencatat banyak hal. Kalian belajar banyak hal ketika loss. Ketika profit, terkadang ya kita nggak belajar apa-apa. Oh, berarti apa yang kita sudah terapkan itu udah benar, kan? Seperti itu. Jadi, sehingga di sini, ketika teman-teman klik loss, pasti ada catatan. Nah, dari setiap loss yang kalian ada, loss apapun itu, gitu kan? Dari saham A, saham B, saham C, sampai saham Z sekalipun. Dan kita lihat nih di catatannya, apa sih yang sering kita lakukan kesalahannya sehingga menyebabkan loss? Misalkan tidak mematuhi trading plan, evaluasinya apa? Bahwa kita harus selalu mengikuti, gitu kan? Jadi kayak gitu jadinya evaluasinya. Kita harus selalu mengikuti trading plan gitu. Itu mungkin contoh gimana cara menggunakan jurnal ini, teman-teman. Itu sih keseluruhan cara penggunaannya. Dan sekali lagi kan, jika teman-teman tertarik misalkan untuk mau menggunakan jurnal ini untuk lebih membuat teman-teman semua menjadi lebih baik lagi dalam trading, sebagai acuan juga untuk mengevaluasi diri, dan teman-teman bisa download aja di link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Itu free teman-teman untuk downloadnya, nggak berbayar alias gratis. Dan saya rasa ini videonya juga cukup lama untuk penjelasan ini semua. So, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai sini, dan thanks for watching and see you in the next video. Itu aja dari saya. Goodbye.